Presiden Joko Widodo telah menyatakan komitmen untuk melakukan beberapa penguatkuasaan dan transformasi terhadap program ini dalam tempoh 3 tahun. Namun 3 tahun itu mungkin terlalu lama. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara memperlihatkan komitmen yang cukup ketara, iaitu pertama, menarik balik HGU ataupun hak guna usaha kepada pekebun-pekebun dan juga kepada ladang-ladang yang berkenaan. Yang kedua, mengambil tindakan perundangan kepada pengusaha-pengusaha berkenaan, termasuk merampas terus tanah-tanah yang digunakan oleh mereka. Dan yang ketiga, usaha jangka panjang supaya pembakaran terbuka ataupun jika keadaan iklim yang terlalu panas di kawasan-kawasan peak soil ataupun tanah-tanah gambut, walaupun tidak terbakar secara manusiawi, tapi ia terbakar kerana mungkin oleh kerana panas yang terlampau di kawasan berkenaan dan ia terbakar sendiri. Tetapi keadaan jerebu yang berada di tahap yang agak tinggi dan ianya berulang datang adalah sesuatu yang cukup-cukup tidak sihat. Ianya berlaku setiap tahun dan kita membelanjakan kos yang terlalu tinggi dari segi perubatan, terutamanya mereka yang mempunyai asmatik. Dalam hal ini kami amat berterima kasih jika pihak Indonesia dapat berbincang dengan rakan-rakan di kalangan negara-negara ASEAN untuk mengambil langkah jangka panjang bagi mengatasinya, dan kita harap komitmennya bukan hanya di atas kertas atau kenyataan-kenyataan yang menjadi halua telinga, tetapi ianya harus diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan dan komitmen yang boleh mengakhiri dan menoktahi semua permasalahan ini.